Universitas Multimedia Nusantara, Dr. Ninok Leksono. Kepada Bapak Ninok Leksono, kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang kami hormati perwakilan Bapak Ibu perwakilan koordinator Kopertis 3, Bapak Presiden Direktur IBM Gunawan Santoso Susanto, Bapak Pimpinan Kompas Gramedia mungkin diwakili oleh Pak Thomas Athanasius, Ketua Yayasan Multimedia Nusantara, Bapak Insinyur Teddy Suryanto, Bapak Pembina UMN dan Komisaris Kompas Gramedia, the Honorable Representative of UMN Partners and Foreign Guests, izinkan saya menyebut Bapak Mr. Tang Chongming, Presiden CLX Tax dari Universiti Tun Abdurrahman, Kuala Lumpur, Malaysia, Mr. dan Mrs. Datuk Peter Ng dari UCSI, University Kuala Lumpur, Malaysia, Profesor Taufik dari California Polytechnic State University, USA, Ms. Ripka Gloria, Manager dari Dinas Kerjasama Akademik Jerman, DAAD, Mr. dan Mrs. Peter Harris dari INSERS University of Technology, Sydney, Australia, Mr. John Lee, Manager Chinese Culture University, Taiwan, di Indonesia, Prof. Yang Mu Kim, PhD dari Dankook University, Korea, Mr. Peter Heinrich dari Rheinische Fachhochschule, Köln, Germany, Mr. Lee Sung Kwon dari INHA University, dan terakhir Mr. Supriyatin dari Huawei Indonesia. Good morning and warmest greeting from all of us. Serta para wisudawan dan orang tua yang berbahagia, para hadirin yang tidak bisa kami sebut satu persatu, namun tetap kami muliakan. Pertama-tama, izinkan kami mengucapkan selamat datang di acara wisuda ke-11 UMN pada pagi hari ini. Berikutnya, masih di bulan Syawal, kami juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin untuk salah dan hilaf selama kita menjalin hubungan dan komunikasi selama ini. Semoga Idul Fitri yang belum lama berlalu membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya, izinkan saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang telah menyelesaikan studi di UMN dengan baik. Anda semua lulus di era yang sangat menantang. Di satu sisi, ada banyak tantangan yang disebabkan oleh disrupsi digital yang memporak-porandakan semua tatanan mapan dalam berbagai ragam industri dan kehidupan. Pada sisi lain, ada banyak kebutuhan akan keahlian baru. Era big data membutuhkan profesi data scientist. Bermunculannya usaha rintisan atau startup dan e-commerce membutuhkan ahli-ahli IT yang memahami infrastruktur daring dalam jaringan hingga security-nya. Di era cyber attack seperti kemarin mewujud dalam serangan virus WannaCry dan Petya serta perang informasi yang akan kita hadapi, muncul kebutuhan akan ahli cyber defense dan cyber security. Selain itu, adanya problem dalam hubungan industrial
juga membuat keahlian otomasi semakin relevan. Dan untuk itu akan ada banyak kebutuhan ahli robotika dan kecerdasan buatan. Oleh karena itu, kepada lulusan UMN, selamat untuk merespon berbagai tantangan baru di atas. Hadapilah kehadiran zaman teknologi baru, betapapun disruptifnya, saya yakin Anda juga mendengar bahwa smartphone yang kita gandrungi sekarang ini akan segera berakhir eranya, karena tidak lama lagi akan muncul kacamata yang mampu mengambil alih semua fungsi smartphone dengan teknologi virtual reality. Inovasi akan terus muncul dari waktu ke waktu. Itu sebabnya kita angkat tema inovasi pada wisuda kali ini sebagai pengingat untuk para wisudawan akan pentingnya proses ini, sehingga melahirkan buku berjudul Innovate or Die. Berbeda dengan proses kreasi yang melahirkan satu karya dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada, karya semacam ini sering menghasilkan hadiah Nobel. Inovasi dalam kasanah Indonesia atau Jawa dirangkum dalam proses 3N, yaitu niteni, nirokke, dan nambahi, atau menyimak, menirukan, dan menambahi. Saya berpesan alumni UMN jangan ketinggalan dalam proses ini. Memang ada banyak gangguan bagi manusia modern untuk berkarya. Salah satunya adalah engagement atau bersibuk diri, mungkin sangat ya, dengan smartphone yang meningkat. Waspadalah, jangan sampai hal ini membuat lulusan UMN tersesat kehilangan arah. Jadikan engagement dengan gawe untuk menambah pengetahuan, meningkatkan pemahaman dan keahlian di bidang ICT. Hal lain yang dapat saya pesankan adalah, meski kompetensi di bidang keahlian semakin dituntut, perusahaan dan instansi pencari karyawan sekarang juga mengutamakan karakter. Jadi tetaplah jaga kejujuran dan integritas. Jadilah sosok yang kredibel, bisa diandalkan. Bekerja dengan tuntas, jangan setengah-setengah. Itulah kata pendiri Kompas Gramedia, Bapak Yaakob Utama. Kita juga terngiang semboyan dari Santo Stanislaus Kostka yang mengatakan ad maiorem natus sum, yang artinya I was born for greater things, bahwa kita itu semua dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Jangan puas hanya bisa melakukan hal-hal yang kecil. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan tinggi putra-putrinya di UMN, institusi yang akan terus kami kembangkan. Saat putra-putri Bapak Ibu lulus, UMN sudah meraih akreditasi institusi A, dan kami akan terus berusaha untuk mengembangkan akreditasi tersebut ke tingkat internasional untuk memperlihatkan kesungguhan kami dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Berbagai sarana dan prasarana juga terus kami bangun, antara lain menara baru yang akan siap pada bulan September nanti. Terima kasih juga kepada mitra UMN di berbagai penjuru tanah air dan bahkan penjuru dunia ya, di dalam dan di luar negeri, yang telah memberi beasiswa dan dukungan lain pada UMN. Ucapan sama tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak Lili Utama selaku pimpinan Kompas Gramedia, juga Dewan Pembina UMN yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan bagi kemajuan UMN. Akhirnya, sekali lagi selamat kepada wisudawan, dan izinkan seperti semester lalu, saya ingin mengakhiri sambutan ini dengan sebuah pantun sederhana. Hari raya pergi ke taman mini, ku beli mangga yuk pada kesini. Terasa baru kemarin aku mulai studi, pagi ini aku sudah jadi alumni. Terima kasih.